Publik mungkin sudah biasa melihat penampilan Nagita Slavina dalam balutan busana branded serba mahal. Tapi baru-baru ini, Nagita ketahuan memakai baju yang harganya sangat terjangkau. Pada Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021, akun Instagram @fashion_nagitaslavina membagikan detail merek dan harga outfit Nagita dalam salah satu unggahan Instagram story. Dari unggahan itulah diketahui kalau istri Raffi Ahmad ini mengenakan baju yang harganya hanya Rp99.000. Baju tersebut merupakan varian Nagita set dari merek lokal bernama Double Lucky. Tentu saja hal ini menarik perhatian warganet. Mereka awalnya girang melihat Ibunda Rafathar memakai baju yang tidak sampai Rp100.000. Hanya saja, emosi warganet berubah saat melihat pelengkap lain yang dipakai Nagita. Warganet mendadak dibuat syok lantaran tas dan sandal yang dipakai Nagita saat itu harganya fantastis. Artis cantik ini terlihat menenteng tas Hermes senilai Rp326.4 juta dan memakai sandal Rp17.4 juta dari merek Bottega Veneta. Bajunya singgah seberapa sama yang diinjek sama yang ditenteng, emoji syok, ujar warganet. Baju di bawah Rp100.000 disandingin sama tas ratusan jeti, wow emang mama gigi. Kelas, tutur yang lain. Gak paham, ini baju murah, tapi sendal dan tasnya, Masya Allah, celetuk lainnya. Bajunya sih bisa beli, setelah melihat harga tasnya saya semaput wakakakaka, pungkas yang lain. Sementara itu, banyak warganet yang memuji penampilan Nagita Slavina tetap terlihat berkelas meski memakai baju murah. Tidak sedikit juga warganet yang tergoda untuk membeli baju kembaran dengan milik sang idola, suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?